Hi guys. Okay, selamat bertemu kembali di Monet Vlog. Okay, untuk hari ni kita nak buat aktiviti dekat luar. Okay, aktiviti masak-masak di luar itu buat pansuh ya. Yeah. Ni saya dah ada buluh. Okay, macam biasa saya dah ada ni daun kantan untuk saya tutup bahagian buluh ni. Okay, apa dia bahan yang kita nak pansuh hari ni ataupun lulun adalah ini dia guys. Ha, labi-labi hutannya. Labi-labi ni pakcik saya dapat pancing ya. Eh. Nampak. Ha, kita akan masak labi-labi ni menggunakan buluh. Simple sahaja menggunakan serai halia, bawang putih, bawang merah dan untuk perasanya saya gunakan Ajinomoto dan garam sahaja bersama sedikit air. Okey, kita akan mulakan sekarang. Okey, kita hidupkan api dahulu yang di belakang ni. Okey guys. Okey guys, kita hidupkan api dahulu. Ha. Sebelum kita hidupkan api, tadi saya dah letak minyak masak. Minyak masak yang kita dah tak gunakan lagi, yang dah bekas kita menggoreng tu, kita gunakan untuk sebagai bahan bakar supaya api lebih cepat marak macam ni ya. Okey, sementara kita tunggu api tu marak semua, kita akan gaulkan labi-labi ni bersama ni tadi bawang halia dan serai ya. Kan kita mulakan. Kita masukkan daging labi-labi ni kat sini supaya mudah ya untuk kita menggaul-gaul ni nanti kalau guna besen yang lebih besar. Masukkan bawang, halia dan juga serai. Okey, kemudian kita akan masukkan perasa, garam. Dan Ajinomoto ya. Okay, kita gaul sampai rata. Air ni kita jangan masukkan terlebih dahulu jangan masukkan. Tunggu nanti bila kita dah masukkan labi-labi ni ke dalam buluh baru kita masukkan air. Kalau yang tak nak guna, nak tambah air macam ni, boleh je pansuh secara kering sebab nanti pun akan ada air dia sendiri yang keluar ya. Air daripada wap air. Okey, sekarang kita nak masukkan labi-labi ni ke dalam buluh ya. Isi ke dalam buluh. Labi-labi ni kecil je guys. Sebab tu dia isi dia nampak sikit. Okay. Sekarang kita nak masukkan air. Letak air dalam besen tu sebab sayang dia punya garam aji tu dekat situ. Okey, lepas tu kita
tutup buluh tu dengan daun kantan. Okey, siap. Dan kita letak dekat api. Kalau kita nak buat pansuh, kena guna api yang marak macam ni ya guys. Okay, kita akan masak sampailah labi-labi kita ni dah masak nanti. Okay, dalam 10 minit macam tu nanti kita akan pusing-pusingkan buluh ni supaya setiap bahagian buluh tu terkena api, supaya kita punya daging labi-labi tu dia akan masak dengan sekata ya. Okey, nampaknya kita punya pansuh ni dah pun masak ya guys. Ha, sekarang kita nak angkat pansuh ni, buluh ni, dan tuang ke dalam pinggan. Tuang ke dalam mangkuk ya guys. Ha. Oh, banyak air dia. Ha, sebab tadi memang letak. Tambah air lagi 1 gelas. Ini kita angkat dahulu ya. Daun ni kita tak boleh makan. Okey, semuanya dah kita tuang daripada buluh. Sekarang kita nak bagi ayah saya rasa dia ya. Sedap. Manis guys. Baru lagi. Baru dapat dari sungai. Fresh. Okay guys, inilah rupa dia pansuh ataupun lulun labi-labi ya. Sedap, kapir. Cari bahagian kapir. Okay, saja untuk kali ini, video kali ini. Guys, jangan lupa like, comment dan subscribe Monet Vlog.